Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd fa ya ayyuhal mu'minun ibadallah ittaqullaha ta'ala wa raqibuhu fi 'ulahu wa hayya hamba-hamba Allah azza wa jalla. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Kerana Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita menjadi Tuhan yang kita sembah, yang kita puja, yang kita minta pertolongan ini, iaitulah Allah yang sentiasa memerhatikan kita. Allah yang sentiasa menilik kepada hamba-hambanya. Allah yang sentiasa bermurah untuk memberi kepada hamba-hambanya perkara-perkara kebaikan di dunia dan di akhirat. Kerana itulah kata di para ulama, makna taqwa Allah itu iaitulah amalun bi ta'atillahi ala nurin min Allah raja'a thawab Allah, iaitulah melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan kepada cahaya petunjuk daripada Allah dan mengharapkan balasan pahala daripada Allah. Wa tarkun li ma'siyatillah ala nurim minallah, kita meninggalkan benda-benda maksiat di atas cahaya yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dan takut kepada azab Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada hamba-hambanya suatu ibadat yang disebut dengan mana ibadat berpuasa. Berpuasalah kita pada bulan Ramadan al-Mubarak kerana ianya mengandungi hikmah yang besar, matlamat yang jelas, sebagaimana yang telah difirman oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah difardukan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Golongan Yahudi dan golongan-golongan yang lain juga berpuasa sebelum daripada kita. Tetapi Allah gambarkan di sini tujuan kita berpuasa itu iaitulah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi manusia yang bertakwa. Para jemaah sekalian, inilah objektif, inilah matlamat yang besar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Apabila diberinya Ramadan, maka ditunjukkan kepada kita supaya kamu menjadi manusia yang bertakwa. Maka bila kita nak bertakwa, bagaimanakah nak merealisasikan tahqiqut taqwa? Maka di sana peluang-peluang yang telah besar Allah berikan kepada kita. Yang pertama sekali, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidati syayatin." Apabila pada malam pertama Ramadan diikatnya syaitan. Syaitan sudah tidak ada. Syaitan sudah dibelenggu dan diikat. Tetapi kalau kita masih lagi leka dan lalai, masih lagi lara, tidak mengikut peraturan-peraturan yang sepatutnya dibuat, bermakna kita masih lagi terheret. Kita masih lagi terjebak. Kita masih lagi terkongkong dengan didikan syaitan yang telah mendidik, mengasuh nafsu sebelum daripada mereka bercuti.
Sedangkan Ramadan yang Allah berikan kepada kita ini, puasa yang kita lakukan ini pada siang hari Ramadan adalah merupakan zakaun wa safa, suatu pembersihan kepada jiwa kita. Yang kedua, sidqum ma Allah, ibadah ini kita lakukan benar kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak benar, siapa nak masuk dalam rumah kita nak pergi test, nak pergi tengok kita buat apa? Kita boleh tahan makan, boleh tahan minum, buat benda siap-siap pada malam hari, siangnya makan senyap-senyap dalam rumah. Anak pun tak tahu. Ada sebahagian orang pergi makan dalam pokok kelapa sawit contohnya. Mereka ingat Allah tak tengok ke dia duduk makan kat situ? Kita kena ingat, orang yang benar sidqum Allah, orang yang berpuasa ini orang yang benar bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ikhlasum fit ta'abbud, orang yang berpuasa ini orang ikhlas mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, puasa melatih kita supaya menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat. Yang kelima, puasa juga melembutkan nafsu kita supaya tidak mengikut segala kehendak kita, kehendak nafsu, apabila kita terpaksa berlapar. Maka kalaulah lima perkara ini ditahqiqkan, direalisasikan di dalam puasa kita, maka ketika itu puasa mempunyai kualiti, puasa kita mempunyai nilai yang begitu besar, yang kita mengharapkan kita menjadi orang yang bertakwa di bulan yang besar ini. Ayuhal mu'minun, wahai hamba-hamba Allah, besarnya, tuan-tuan ambil perhatian, besarnya bahagian hasaim seorang yang berpuasa itu daripada mencapai takwa dan dapat meraihnya, kita lihat setakat mana dia menjaga puasanya, setakat mana dia mengawal puasanya, setakat mana dia kontrol puasanya daripada perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala puasa, yang boleh merusakkan puasa, yang boleh memberi mudarat kepada ibadat yang besar ini. Setiap kita berpuasa, tetapi bagaimana kita jaga puasa kita? Bagaimana kita kontrol puasa kita supaya tidak terjebak dengan benda-benda yang tak baik? Di sinilah Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dalam As-Sahihain dalam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun." Nabi mengatakan puasa itu perisai. Puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yafus wala yaskhab. Pada hari kamu berpuasa, jangan lagi membuat perkara-perkara rafas, diterjemahkan di sini dengan makna melakukan perkara yang berhubung kait dengan wanita pada siang Ramadan. Ataupun yarfus di sini dengan makna mengeluarkan perkataan-perkataan yang keji yang tidak baik. Puasa mulutnya tidak makan yang halal, tapi masih mampu untuk mengutuk dan mengata orang. Masih mampu lagi untuk mengumpat orang, sumpah dan maki seranah kepada orang. Yang kedua, wala yaskab, jangan duk petempik tak tentu pasal, duk melaung sana sini. Wa fi riwayatin wala yajhal, janganlah melakukan perbuatan seperti orang-orang jahil yang tidak berilmu. Bercakap tak tentu pasal, berlawan dengan orang tu orang ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tip untuk menjaga puasa, fa in sabahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang mari maki kita, kalau ada orang mari nak lawan kita, nak tumbuk kita, falyakul inni mru'un saim, katalah saya berpuasa. Para ulama hadis mengatakan sama ada kita kata dengan mulut kita, maaf saudara, sorry, please, saya puasa, tak mau lawan, awak nak cakap seorang silakan, ataupun kita kata inni mru'un saim fi nafsihi, kita kata dalam hati kita, aku sedang berpuasa. Maknanya kalau orang kutuk kita, orang maki kita, jangan jawab, diam, minta maaf, ya sorry lah, minta maaf lah, saya silap dan sebagainya. Maka as-siyamu junnatun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini puasa itu adalah perisai. Perisai maknanya yang mengawal kita, yang menahan kita, yang menjaga kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Maka para ulama mengatakan kawalan daripada apa puasa ini
yaitulah as-siyamu junnatun minal ma'asi wal atham, puasa itu menjadi pengawal daripada maksiat dan dosa-dosa. Ini sepatutnya. Apabila kita berpuasa nak buat maksiat, kita ingat Allah latih aku. Aku ni berpuasa tak makan yang halal. Nasi yang kita tak makan, roti yang tak makan, air yang kita tak minum, semuanya halal itu. Tetapi kita tinggal semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla tak apa ni, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah kata mereka telah meninggalkan makan dan minum semata-mata kerana aku. Maka biarlah kita teringat, aku puasa ni, aku puasa ni. Jadi janganlah kita buat maksiat, jangan kita buat kemungkaran, kerana di sinilah menjadi skema ataupun skill ataupun parameter nak tengok puasa kita setakat mana memberi kesan kepada hidup kita, ataupun kita hanya berpuasa untuk lapar pada siang hari, pada malam hari pula penuh dengan kedai-kedai colek duk tunggu di situ. Tidak juga menjadi hamamatul masajid, tidak menjadi seperti burung merpati yang bertenggek di masjid setiap masa walaupun kita sedang berpuasa. Yang kedua, as-siyamu junnatun, dikatakan junnatun minan nar, menjadi pelindung, perisai daripada api neraka dan mengawal seorang hamba itu daripada memasuk neraka. Maka di sini para ulama mengatakan dua makna ini mutalaziman, dua makna ini berdekatan. Mesti ada. Bila kita puasa, kita kawal diri kita daripada melakukan maksiat. Kita kawal diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka pada ketika itu, puasa itu sendiri secara automatiknya menjadi pengawal kita daripada api neraka, sebab dengan sebab berpuasa, kita telah mendidik jiwa kita untuk tidak melakukan perbuatan yang sedemikian. Maka pada ketika itu, Allah anugerahkan puasa itu menjadi pelindung kita daripadanya. Yang sebaliknya, wal'iyazubillah. Ini yang kita bimbang, kata ulama. Illam yakun siyamul mar'i junnah. Kalau andai kata puasa yang kita lakukan ini tidak menjadi perisai kepada kita, puasa yang kita lakukan ini tidak menjadi pendinding, pelindung, pengawal kita daripada buat maksiat, kita hanya puasa mulut daripada tidak makan dan tidak minum, tetapi masih lagi bergelombang dengan dosa-dosa yang lain yang mungkar dan maksiat, maka ketika itu lam yakun yaumal qiyamati junnatun lahu minan nar, puasa juga tidak akan menjadi pengawal kita daripada api neraka pada hari kiamat, wal iyaz billah. Maka di sini para jemaah sekalian, sentuhan yang pertama yang kita bincangkan, mungkin perbincangan ini telah daripada awal lagi siri-siri khutbah yang lepas, saya mengatakan bahawa persiapan awal untuk kita menyambut Ramadan iaitulah islahul qulub, mendamaikan hati kita daripada benci kepada orang, daripada sakit hati kepada orang, mengekang lidah kita, berpuasa lidah kita daripada mengutuk dan mengumpat orang. Kalau tidak, tidak dididik daripada awal kebiasaan yang berlaku sedemikian, akan terbawa-bawa ke bulan Ramadan, maka ketika itu wal'iyazubillah, puasa kita tidak mampu menjadi pengawal kita daripada api neraka, kerana kita tidak kawal puasa kita daripada terjebak dengan benda-benda yang tidak baik. Para jemaah sekalian, kalau hari tak puasa, kita dihalang daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka pada hari puasa, di saat syaitan telah dibelenggu, di saat syaitan telah diikat, termasuk juga kawannya maradatul jin telah ditambat, tiba-tiba kita masih lagi berdegil, masih lagi tidak mau tunduk, masih lagi tidak mau menjadi penghuni setia ke rumah Allah, masih lagi tidak menjadi pemegang pemilik Al-Quran, maka betapa besar ruginya. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang mendapat kebaikan dalam bulan Ramadan, maka inilah manusia yang terhalang daripada rahmat Allah. Saya suka memperingatkan sekali lagi,
Iaitulah hadis yang panjang. Dialog di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Sebagaimana yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis? Nabi tanya sahabat-sahabat, "Eh, sahabat semua, kamu tahukah siapa dia muflis?" Sahabat mengatakan, "Orang yang tak ada duit, tak ada dirham, tidak ada barang-barang, itu orang muflis." Nabi kata, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa salatin wa qiyam." Muflis dari kalangan umat aku, iaitulah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Artinya orang ini sudah salat, sudah puasa, sudah zakat, sudah ada sedekahnya. Tetapi perbuatannya tidak berpuasa. Ya'ti wa qad syatama hadza, dia telah maki orang ini. Dia telah menuduh orang ini, dia telah ambil harta orang ini, dia telah menumpahkan darah orang ini, telah memukul orang ini. Sebagaimana saya gambarkan di zaman kita hari ini para jemaah, dulu kalau orang pukul, pukul dengan kapok, dengan parang. Orang panggil kapok bukuh ke apa dia kalau orang Kelantan ni. Tapi masalah sekarang ini kita pukul dengan hujung jari kita. Mengeluarkan kenyataan-kenyataan, tuduhan-tuduhan sama ada di alam maya, di alam internet ini dengan pelbagai alat yang kita ada. Saya tak kira siapa ahli politik dengan ahli politiknya. Kadang-kadang kawan-kawan sendiri pun kita tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang begitu berat, dengan gelaran-gelaran yang memang cukup untuk menjadi muflis. Ahli-ahli perniagaan dengan perniagaannya, ahli-ahli bazar bertumbuk, bergocoh kerana nak bubuk tampak bazar. Maka di sinilah para jemaah sekalian, kita puasalah daripada mengutuk orang, kita puasalah daripada mengumpat dan mengeji orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita puasa yang menjadi perisai daripada api neraka insya-Allah. Marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai bekalan untuk bertakwa. Marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai musim al-khairat. Untuk kita melatihkan diri kita, mengekang nafsu kita, kawal segala kehendak kita yang bercanggah dengan syariah, supaya kita termasuk di kalangan orang-orang yang bertakwa, yang sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan walillahi utaqa'um minan nar wa zalika fi kulli lailatin. Bagi hamba Allah taala ini, Allah taala ada senarai orang yang dimerdekakan daripada api neraka pada setiap malam Ramadan. Fi kulli lailatin, setiap malam Allah mempunyai senarai orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka. Maka di sini beberapa perkara yang saya ingin sentuh sebagai nasihat, peringatan dan muhasabah. Dalam tazkirah saya sudah sebut 10 perkara. Iaitulah suatu perkara yang tidak selesa pada perkiraan mata orang-orang yang nak menjadi orang yang bertakwa. Apabila kita sudah datang awal ke masjid, suatu fenomena yang baik. Mari awal lagi ke masjid, belum azan sudah ada di masjid. Tetapi duduk masuk dalam masjid, ada yang tahiyatul masjid, ada yang tak tahiyah. Saya peringatkan tuan-tuan dan puan-puan yang mari ke masjid, sebelum masuk, sebelum azan, masuk dalam masjid dengan kita solat tahiyatul masjid. Ini di antara sunnah yang tertinggal. Dia masuk masjid, dia tengok orang duduk, ada kawan dia pakai duduk cokos itu, buang, tak ada tahiyatul masjid. Satu sunnah telah dimatikan. Yang kedua, kalau mari ke masjid, jangan duduk di tangga. Masuk dalam. Masuk dalam masjid. Bila kita masuk dalam masjid, berebutlah untuk di hadapan, di saf depan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Nabi mengatakan lau ya'malamul las, kalau manusia tahu apa kelebihannya saf awal, lastahamu, nasyaya mereka akan mengundi untuk berebut duduk di depan. Saya bila baca hadis ini sentiasa termenung. Kenapa Nabi kata lau ya'lamun nas, kalau manusia tahu? Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan yang ada di hadapan ini semuanya tahu kelebihan saf awal. Tapi kenapa tidak menjadi rebutan untuk duduk seawal? Apakah kita tidak tahu atau buat-buat tak tahu? Kita dengan pahala jangan pandang remeh. Kita boleh melebihkan orang lain dalam bab makan, minum. Tetapi dalam bab ibadat,
di dalam bab pahala, di dalam bab menuntut kerajaan Allah, biarlah kita orang yang ke depan, biar kita orang duduk berebut, tidak memberi ruang kepada orang lain, kerana masing-masing meraih pahala, masing-masing mencari kerajaan Allah Azza wa Jalla. Ini mari awal, pukul 11 sudah ada di masjid, tapi tak mau juga duduk depan. Sayang. Mari awal lepas maghrib, sudah mari dah, belum azan isyak, sudah sampai, tapi duduk di masjid, tidak berebut seawal. Sempena dengan Ramadan ni pula, dia panggil Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mana-mana masjid telah menyediakan untuk tuan-tuan datang ke masjid ini dengan rak-rak Al-Quran yang dipenuhi dengan Quran yang baru-baru. Di masjid kita ni saya letak Quran yang baru-baru saja, baru buka dalam plastik. Supaya kita tengok semangat nak baca Quran. Maka jadikanlah tangan kita dengan budaya Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan dan selepas daripadanya. Bila kita masuk masjid, duduk, berapa minit lagi nak azan? 3 minit lagi nak azan, 10 minit lagi nak azan, berapa minit lagi ada? Selepas kita tahiyatul masjid, ambillah Al-Quran, baca walaupun setengah muka surat, walaupun satu muka surat, ataupun kita dapat khatam satu juzuk Al-Quran. Ini suatu berbudaya yang tidak menjadi budaya dalam sebahagian masyarakat. Ataupun tuan-tuan mempunyai handphone yang canggih-canggih hari ini, yang sudah ada Quran dalamnya, buka Quran. Senang kita nak tanda pula, muka surat berapa, ayat berapa, dia sudah ada tepat tanda. Jadi saya tengok budaya ini hampir tidak menjadi budaya. Jadi tolonglah para jemaah sekalian, kita membudayakan masuk masjid, tahiyatul masjid, dan terus pegang Quran. Cukuplah kita buat lama dah di kedai kopi, di tepi-tepi stesen bah kita dah buat lama. Jadi pada bulan Ramadan, kita jadikan budaya tilawatul Quran. Duduk aja pegang Quran. Tak apa tuan-tuan, jangan rasa pusing. Oi, saya dapat 5 ayat aja. 5 ayat. Berapa huruf? 5 ayat. Nabi kata setiap huruf Al-Quran 10 ganjaran pahala. Aku tak kata alif lam mim harfun, walakin alifun harfun. Nabi kata bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Alif lam mim saja kita sudah dapat 30. Tapi kalau kita dapat menghabiskan surah Al-Fatihah, sudah ada berapa huruf dalam Al-Fatihah? Rugi para jemaah sekalian. Amat-amat rugi. Tuan-tuan akan menyesal kalaulah tidak dijadikan budaya baca Quran. Kata di para ulama, orang-orang yang mati yang kita hantar ke kubur, sangat-sangat mengharapkan mereka dapat balik walaupun setengah hari ke dunia untuk memberi sedekah dan untuk menambahkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yang ada di sini, yang sudah sampai di masjid, yang sudah ada di rumah Allah, yang Allah gerakkan kita untuk sampai awal, kenapa tidak pegang Al-Quran? Kenapa tidak jadikan Quran itu sebagai teman hidup kita di bulan Ramadan? Tuan-tuan akan menyesal kalaulah tidak dijadikan Quran itu sebagai sahabat kita. Tak cukup dengan borang-borang, ahli-ahli perniagaan melaburkan, mengatakan bayar 500 kita akan khatam Quran kepada ayah awak, itu semua perniagaan di bulan Ramadan. Tetapi Quran itu diturun untuk kita sendiri baca, bukan untuk diswastakan para jemaah sekalian. Itu mulahazah yang pertama. Yang kedua yang saya juga ingin sentuh di sini, iaitulah berlaku kesilapan mengutamakan yang sunat, meninggalkan tidak mengambil besar yang fardu. Ataupun di antara sunat yang muakkadah, sama-sama dia, kadang-kadang kita tinggal. Contohnya hari ini, bila kita nak pergi solat tarawih, betapa semangatnya, oh aku tarawih tak boleh tinggal, tarawih tak boleh tinggal. Tapi waktu orang azan asar tadi, dia ada kat rumah, tak pergi pula masjid. Tengok mana besar menjaga solatul fard, solatul faridah, solat yang fardu, lebih besar daripada jaga solat sunat. Tetapi kita abaikan solat berjamaah 5 waktu, kita lebih besar hanya pergi solat tarawih, sebab dia menjadi satu budaya kerutinan kita. Bulan Ramadan mesti solat tarawih. Cantik, memang saya nak suruh pergi tarawih, tetapi seimbangkan jadual yang asli, yang fardu kena jaga. Taib. Selepas solat sunat, selepas solat fardu, di sana terdapat lagi satu lagi sunat, dia sebut dengan nama sunat rawatib. Di antara sunat ratibah yang muakkadah, yang kuat, dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita menggalakkan, sehingga Nabi kata siapa dijaga 12 rakaat ini satu hari satu malam, aku beri satu rumah mahligai dalam syurga. Setiap hari kita dapat. Tapi lepas solat isya, kau duduk buat dulu. Bila orang solat tarawih baru bangun.
Di mana ratibatul isya? Lah, kita mengatakan, tuan-tuan yang mari salat maghrib, lepas salat maghrib ada sunat ratibah. Selepas salat isya ada sunat ratibah rakaataini. Selepas daripada itu barulah kita mula salatul qiyam, disebut dengan nama salat malam ataupun salatul tarawih di bulan Ramadan. Jadi satu kesilapan kita apabila kita hanya akan bangun tarawih tapi tidak melakukan salat ratibah selepas salat isya. Jadi harapnya insya-Allah bermula daripada hari ini, pada malam ini kita solat salat isya, salat ratibah dua rakaat, barulah kita salat tarawih. Solat tarawih, kempen ini sudah lama kita kempen, tapi masih lagi belum berjaya untuk sebahagian orang. Alhamdulillah telah berjaya bagi orang yang Allah pilih untuk mereka berjaya. Iaitulah tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi mengatakan man qama ma'a imamihi hatta yansarif. Siapa solat tarawih bersama dengan imam sampai sudah. Imam kalau tiga orang, mana yang terakhir itu sudahnya. Ada orang kata, tak apa saya ikut imam yang pertama, lempar rakaat keluar. Lah, itu dia panggil pakej salatul qiyam, berakhir dengan salat imam yang terakhir. Maka, kita kena salat bersama dengan imam sampai sudah. Imam 20, kita 20. Imam 8, 8. Jangan duduk lari tengah jalan. Apa kita dapat pahala? Kata Nabi SAW, man qama imami hatta yang sarif, siapa dia salat bersama imam sampai sudah, kutiba lahu qiyamu laylatin, ditulis baginya pahala berdiri satu malam. Kita ni penat nak berdiri satu malam, bukan taraf wali besar kita ni, wali kecil je boleh salat terawih 23 rakaat sekali dengan witir. Bagi saya wali besar sudah di zaman kita hari ni. Jadi bila kita salat sekali dengan imam sampai sudah, kita balik ke rumah berehat kerana nak kerja besok, kutiba lahu qiyamu laylatin, ditulis baginya pahala berdiri satu malam. Hak mana lari tengah jalan, dia kira check out siap dah, malaikat tutup fail, sudah dah. Rugi tuan-tuan. Kamu baru-baru order colek baru, tak sampai lagi makanan, orang yang 20 sudah keluar. Orang lain dapat pahala penuh qiyamul lail, kita hanya dapat pahala pukul 9, 9.15 minit, itu saja yang kita dapat. Berasa banyak ke pahala kita? Berapa berasa sudah cukup ke persiapan kita untuk mati? Sampai peringkat nasihat tidak didengari, taujihat tidak diambil kira, segala perkara ikut nafsu saja, ikut perasaan kita saja. Solat tarawih pergi juga tapi setengah jalan, mungkin tak pergi kerana takut orang kata, wallahu alam. Jadi para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan yang mulia ini, dan pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain banyaklah selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim.